Seorang anggota Satlantas Polres Metro Depok memberi pengawalan ke rumah sakit terhadap warga yang sakit keras dan dalam kondisi kritis. Aksi ini viral di media sosial. Inilah aksi polisi brigade motor dalam video amatir milik anggota keluarga yang berada di dalam mobil. Aibtu Abdul Hafid Ahmad, petugas lantas Polres Metro Depok ini membuka jalan bagi kendaraan pribadi yang berisi warga yang sedang sakit keras, yang harus segera sampai ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Saat ditemui, Aibtu Abdul Hafid Ahmad mengaku saat itu dirinya sedang bertugas di simpang jalan Juanda, lalu dihampiri oleh seorang pengendara mobil yang meminta pertolongannya. Ia pun segera memberi pengawalan. Mengetahui dirinya viral di medsos, Aibtu Abdul Hafid mengaku senang telah menjalankan tugas. Saya merasa lega bahwa saya sudah membantu orang yang sedang dalam kesusahan, apalagi situasi dan kondisi saat ini. Ia pun berharap hal yang dialaminya dapat menjadi motivasi bagi rekan seprofesi untuk menolong warga tanpa pamrih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.